apakah dari rekan-rekan KC ini mau mengundang rekan-rekan komunitas lain? Monggo silakan. Berarti buat tamu satu atau dua aja? Kalau untuk perwakilan mungkin. Kalau ya, kalau dapat tidak mengundang di gedungnya agama, semua grup saya sudah undang. Jadi kita nggak usah pakai snack kan? Siapa yang mau ada menyaksikan gitu aja? Kan ada kita kan ada perwakilan si Anies, Anies kan ntar nyebar. Iya. Kalau di sini ya. Kalau ada berkumur tuh nggak apa-apa. Kalau di sini mungkin nggak pakai snack kan? Iya iya. Tapi kalau di gedung kita perlu kita pikirkan lagi. Seandainya kita undang, seandainya tamu nggak dapat snack atau apa? Saya yakin di depan kita sih nggak mungkin, tapi di belakangnya nggak ada orang. Itu kita khawatir. Karena siapa yang mau hadir menyaksikan silakan. Yang jelas kita nggak memfasilitasi itu dan nggak ada orang. Jadi kita juga nggak mengundang, maka silakan silakan. Tapi kalau juri, mungkin nggak ada ya. Mungkin nggak. Kalau buat itu mah ya. Minum gitu. Cuma kita bicara undangan, mau bicara kita nggak ada. Jadi mohon dimaklumi juga. Disepakati aja. Ya disepakatin aja. Ya, kalau kita mengundang saya nggak tanggung jawab. Ya, jadi disepakati. Sebab tadi kalau di undang malu saya. Jadi ada dua opsi. Opsi ya. Kalau seandainya kita diundang nggak, saya undang semua grup. Undang semua dan itu ya kan bebas semuanya lah. Bebas semuanya ya. Mengatakan bahwa tim boleh sendiri. Jadi itu kita khawatir kita kalau nggak persiapan. Kita undang hanya menyaksikan. Kita balik lagi awal ya. Jadi nanti ada registrasi 1, registrasi 2, registrasi 3, juri 2 berarti, operator 1. Jadi itu kita bikin kayak karton kayak gini. Jadi kita jadi barangnya dia gimana ya? Jadi 1, 2, 3 jadi mereka berarti masuk langsung nggak tahu, udah langsung tahu kayak gitu. Jadi nggak ngerepotin kita juga gitu kan? Jadi nanti ada yang arahin. Iya. Kita beli kertas karton, nanti kita edit namanya gede-gede, nah kita tahun ini ya. Jadi enak, udah enak jadi gak ya. Ya, jadi kita hari apa ya saya bawa? Apa minggu besok? Ya kalau bisa minggu besok juga gak apa saya bikin dulu saya micil-micil gak? Iya, di laptop, oh ya kan cuma konsep yang pengajian itu minta tolong ke Bang Jari ya? Iya, nanti saya akan tahu. Gimana ya? Apa hari Selasa, Senin, apa Selasa kemarin? Berarti untuk mengundang ke komisi lain berarti kita sepakatin tidak mengundang ya? Tidak mengundang ya? Tidak mengundang. Kalau dapat yang tidak mengundang, kalau tidak dapat yang tidak berarti tidak mengundang ya? Kalau dapat yang tidak mengundang ke grup. Ah, gitu ya. Tujuannya seperti menyaksikan dan ya, sepakat seperti itu ya. Ikut. Siapa yang mau menyaksikan jadi? Paling ayat doang. Siapa yang mau hadir menyaksikan silakan. Ya. Ini juga harus kita mengundang. Ya. Siapa yang mau menyaksikan? Kalau di sini kita pakai surat resmi, kalau kaca kita undang secara resmi. Iya. Cuman ya, kan biasa nggak ada naik apa nggak? Ya bebas aja. Bebas, silakan aja. Kita share di Facebook ya, kita juga pada ini. Gak usah. Oh, sama jauhan, sama. Oh, sama. Jauh ke sama. Udah, kalau ke luar negeri kan. Gak usah main dengan sama seperti ini. Ada Anies, ada Sofi, kan udah. Ini bilang di grup kamu siapa yang dan sos karena kita cuma kayak begini doang. Iya. Jaman aja lalu sekarang kan bisa lagi begini. Iya. Apalagi yang perlu di ini lagi? Ini ya, daftar ulang karaoke KCR registrasi ulang Mama Idang, saya sama Melusi. Iya. Terus ulang. Kita nggak ada apa, jadi kita hanya nanya aja dari gue lagi. Oh iya. Yang ada dari saya aja lah. Jadi kan lagi kurang semangat. Nah, jadi kita maksudnya gitu. Nah. Sambutan ketua ada Edi. Ya, ketua sambutan nanti yang terus sambutan peraturan nanti antar KCI karaoke babai. Babai. Ya. Terus dokumentasi ada Terus penanggung jawab nih salon segala macem. Peralatan karaoke Bang Tamboy sama ini sama Ayu Wahyudi ya. Keamanan Bang J. Mama Cindy apa itu? Mama Cindy? Ya, Pak. Bantu-bantu aja ke semua dia, enggak apa-apa yang ini ada panitia. Ya.
yang masalah seksi umum. Ya, tapi tetap ditulis. Seksi umum Mbak Rara sama Bang Sena ya. Terus MC Polola. MC Polola sendiri. Terus udah terus peserta lomba 30 orang. Betul. Fix 30. Udah, nanti deh. Udah, Mas.
yang jadi pertanyaan saya ini juga kan, kalau misal kebahagiaan dulu ya, hari minggu kita berkerumun nih Pak, setelah melihat kondisi kayak gini dari organisasi sendiri gimana? Ada warning atau enggak? Oke, berarti kalau tempatnya di sini it's okay, karena JJ juga di sini kita mesti open the review kan, ya kan? Nah, bagaimana antisipasi kita kalau seandainya kan kita alternatif tempat di dulu dari sini, karena kalau di sini mungkin Pak Jenderal bakal nang. Eh, kalau di gedung itu seperti apa? Prepare kita, persiapan kita. Andai Satgas COVID-19. Bagus itu pertanyaan. Satgas COVID-19 mendatangi. Saya sih menangkap pesan Bang Jeki itu sebenarnya bukan salah saya ngomong soal itu. Itu jangan seperti itu. Bukan ketakutan, itu tapi info. Iya, mengingatkan aja. Ya. Warning buat kita semua, peringatan buat kita semua. Kalau itu terjadi, teman-teman. Kita udah siap apa perlengkapannya? Ya, Bang Rian yang kemarin ketemu Babinsa dan segala macam, boleh silakan di-share ke teman-teman. Karena saya kan juga nggak tahu juga. Ya kalau mengenai itu masyarakat kan sudah ketemu semua, ada beberapa masyarakat ya kan, RT, RW, bisa di Maspol, bahkan saya berapa kali ketemu kemarin juga gue saya ajak tuh dia, jadi udah gak ada masalah sebenarnya. Okay. Cuman kan saya di sini lihat nih kembali lagi permasalahan fasilitas ya, kalau di sini bisa kan dari sananya seperti itu. Yang pertama saya memberi nama kawan-kawan kan lebih enak ke sini, terus kan jauh ini kan kalau orang sini gak ada masalah. Nah, terkait masalah berapa pun gak ada masalah. Sudah semua, cuma tinggal administrasinya aja kan begitu. Cuma harus alangkah baiknya kalau di sini masih bisa nggak ada salahnya. Yang pertama lebih dekat nih, serta yang menghadirkan gitu. Silakan. Iya kemarin besar di Jakarta ya, itu bagus. Ya, ya. Itu kan bicara sana ya, memang bagus. Terus kita udah kita. Masker harus ya, sama iya. Jadi video turunkan masuk ke peralatan standar prokes. Kalau saya memang tidak apa kan saat itu di sini oke gitu kan. Tapi jujur saya buka aja lah, kalau memang dari awal nggak bisa di sini belum bisa, saya nggak akan ngadain. Mendingan saya ngadain pas ulang tahun KCE akan saya lebih mulia lagi. Kan begitu. Itu sebenarnya cuma teman-teman seperti apa, apakah ini juga atau gimana gitu.
kan? Pertanyaan saya sih sebenarnya sederhana. Kan kalau kondisi juga asal juga saya bawa, mari supaya nggak mengganggu satu juga. Ya. Intinya kalaupun nggak hilang kalau masuk kencang, kalau saya dia akan jadi pun kita izin ini kita mana kita? Iya. Bayar deh kasarnya. Ya, karena saya juga yang tanggung jawab. Saya nggak membebankan siapapun. Siap. Jangan ini juga beda-beda, biar nyaman nih saudara kita ya. Itu lah. Berarti intinya keuangannya. Tetap saja udah, jangan apa. Soalnya di luar biasa. Karena memang acara kan, cuma memang kalau kita belum siap lagi, pasti nggak ada air. Nanti luar sepanjang tahun. Kalau saya asal orang itu berapa sih enggak?